cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're... Hasil FP1 MotoGP Italia 2024, momentum Marc Marquez dirusak bayi sendiri. Maverick Vinales melejit, hentikan momen langka Yamaha. Pembalap Aprilia, Maverick Vinales, keluar sebagai yang tercepat pada sesi latihan bebas 1 MotoGP Italia 2024. Maverick Vinales tampil kompetitif di atas motor Aprilia RSGP dalam sesi FP1 MotoGP Italia 2024 di sirkuit Mugello, Italia, Jumat, 31 Mei 2024. Top Gun berada di urutan pertama pembalap tercepat usai menorehkan waktu lap terbaik 1 menit 46,140 detik. Dia unggul 0,188 detik atas Fabio Quartararo dari tim Monster Energy Yamaha yang menduduki urutan kedua. Sesi 45 menit ini dibuka dengan tidak mulus oleh rider Aprilia Aleix Espargaro yang melebar di tikungan 1. Usai 5 menit berjalan, Marc Marquez dari Gresini Racing langsung memanaskan persaingan dengan menduduki urutan pertama. Baby Alien melejit melalui raihan waktu lap terbaiknya 1 menit 49,167 detik sebelum digusur oleh Fabio Quartararo dari Yamaha. Marquez kembali melakukan upaya yang sempat berbuah manis untuk duduk di urutan pertama lagi, namun rekan Quartararo, Alex Rins, membuat Yamaha masih berkibar. Rider Spanyol itu menorehkan waktu lap terbaiknya 1 menit 46,719 detik atau unggul 0,2 detik atas duo Gresini Alex Marquez dan Marc Marquez. Hingga sesi FP1 MotoGP Italia 2024 berjalan 10 menit, Francesco Bagnaia dari tim Ducati masih kesulitan menorehkan hot lap yang mumpuni. Juara bertahan MotoGP dalam 2 musim terakhir itu membayangi Rins dengan selisih 0,071 detik. Memiliki race pace yang meyakinkan, Rins justru harus terperosok jatuh ke area gravel tatkala melibas tikungan 1 sesi FP1 MotoGP Italia 2024 menyisakan 30 menit terakhir, Marc Marquez kembali meroket melalui catatan 1 menit 46,587 detik untuk berada di urutan pertama. Usai melejit, peraih 8 gelar juara dunia tersebut kembali ke padek untuk menyiapkan siasat menghadapi run 2. Memanfaatkan trek sirkuit Mugello yang sepi karena sebagian pembalap masuk garasi, Pedro Acosta langsung memanfaatkan hal ini dengan sempurna. Rookie milik Gas-Gas Tech 3 tersebut melejit dan menguntit Marquez di urutan kedua dengan beda 0,104 detik saja. Nasib sial dialami rider Repsol Honda Joan Mir yang melebar ketika berupaya menorehkan hot lap dengan motor RC213V. Memasuki 10 menit terakhir, Acosta yang disebut sebagai titisan Marquez mengambil alih posisi pertama. Melalui waktu lap terbaik 1 menit 46,459 detik, dia unggul 0,128 detik atas Marc Marquez. Persaingan kian panas di 4 menit terakhir saat rekan setim Espargaro, Maverick Vinales, mengambil alih posisi pertama. Dia menorehkan waktu lap terbaik 1 menit 46,140 detik untuk unggul 0,2 detik atas Franco Morbidelli dari Pramac Racing yang ikut melejit. Crash dialami Acosta tatkala menjaga momentum hot lapnya di tikungan 10. Bendera finish berkibar, Vinales belum tergusur dari urutan pertama. Dia unggul 0,188 detik atas Quartararo yang memanfaatkan last flying lap dengan gemilang. Sedangkan Marquez harus puas berada di urutan ke-6 dengan beda 0,447 detik dari Vinales. Sementara itu, performa Marc Marquez semenjak pindah ke Ducati, moncer lagi. Sang kekasih pun pede, Marquez bisa kembali merebut titel juara dunia MotoGP musim ini. Marc Marquez masih bertaji. Meski masih beradaptasi dengan Ducati Desmosedici IP23, Marquez bisa mengimbangi performa Francesco Bagnaia dan Jorge Martin yang kerap mendominasi balapan. Ya, dia di sana, dalam perebutan juara, di sana, setiap balapan makin baik, mari berharap dan kita lihat apa yang akan terjadi, jawab Gemma saat ditanya peluang Marquez untuk bisa kembali jadi
juara dalam wawancara dengan Dasn. Kami punya banyak pertimbangan. Ini jelas bukan pilihan mudah karena ketiga kandidat itu ada di level tertinggi dan menampilkan performa tidak seperti sebelumnya. Enea di Prancis finish 2 detik di belakang pemenang meskipun ada penalti long lap yang membuatnya kehilangan 3 detik. Mungkin dia dianggap keluar persaingan, tapi dia tampil sangat baik. Jorge mungkin sedang berada dalam momen terbaik dalam karirnya. Mark adalah Mark, kata Domenicali dalam wawancara dengan Sky Italia. Mark Marquez punya 3 opsi, saya nggak suka ganti pabrikan, tapi akan saya pikirkan. Pembalap Gresini Racing, Mark Marquez, mengaku memiliki 3 opsi tim untuk dibela di MotoGP 2025. Meski begitu, ia mengaku keberatan ganti pabrikan lagi, apalagi ia baru menjalani 1 musim di atas motor Ducati dan langsung tampil kompetitif hanya dalam 6 seri pertama. Selain membidik Ducati Lenovo Team, Marquez mensinyalir bahwa ia masih mempertimbangkan bertahan di Gresini, asal Ducati mau memberinya motor Desmo Sedici GP 25. Pasalnya, sang 8 kali juara dunia memang memprioritaskan motor spek terbaru tanpa peduli nama timnya. Saya tak merasa tegang soal apapun. Ini hanyalah spekulasi, dan Anda harus memberi mereka, Ducati, beban sesedikit mungkin. Saya sendiri merasa tenang, bersenang-senang, datang ke sini usai akhir pekan yang menyenangkan, dan saya punya opsi untuk masa depan. Ada berapa? Saya punya 3, ujarnya via GP1. Ini adalah kemungkinan yang tidak saya suka, tetapi saya tidak mengenyahkannya. Saya punya 3 skenario, dengan prioritas-prioritas berbeda. Namun, saya merasa beruntung karena saya bakal merasa nyaman dengan semua pilihan saya. Ketika pembalap bahagia, maka ia akan menjadi pembalap yang cepat, tutupnya. Sementara itu, kehebatan Marc Marquez di MotoGP Catalunya, comeback terus. Akhir pekan pada seri MotoGP Catalunya jadi milik Marc Marquez. Ajang balap yang dihelat pada Jumat hingga Minggu, 24-26-5-2024, menampilkan kehebatan sang juara dunia 8 kali. Di atas Ducati Desmo Sedici GP 23, Marquez comeback berkali-kali. Awalnya ia kesulitan pada sesi kualifikasi. Ia gagal masuk sesi Q2. Pada sesi Q1, ia tak bisa masuk 2 besar dan hanya jadi tercepat keempat. Akibatnya, Marquez harus start dari P14 di grid. Meski begitu, Marc Marquez tetap bisa menunjukkan kualitas balapnya yang mumpuni. Ia tampil fantastis di sirkuit Catalunya yang merupakan salah satu trek yang ia tak sukai. Apa saja kehebatan Marc Marquez di MotoGP Catalunya 2024? Simak ulasannya berikut ini. Diwarnai drama terjatuhnya 3 dari 5 pemimpin balapan, sprint race seri Catalunya berlangsung tak terduga. Raul Fernandez, Brad Binder, dan Francesco Bagnaia tak bisa finish. Di sisi lain, Aleix Espargaró mewarisi posisi terdepan dan menang, namun, Marc Marquez yang paling senang. Start dari P14, ia berhasil comeback dan finish P2. Hasil yang fantastis bagi Marquez yang tak begitu suka trek di Catalunya. Tak hanya start dari barisan belakang, Marc Marquez pun membalap dengan kondisi tak sempurna saat sprint. Sayap bagian kiri Desmo Sedici GP 23 miliknya copot sejak permulaan balapan. Itu terjadi lantaran ia bersenggolan dengan Jack Miller. Padahal, kehilangan bagian sayap aerodinamis membuat motor makin sulit dikendalikan. Akan tetapi, Marquez masih tetap bisa menyalip beberapa pembalap. Ia tetap tampil kompetitif sepanjang balapan berdurasi 12 lap tersebut. Manuver terpentingnya adalah ketika Marquez menyalip Pedro Acosta untuk merebut posisi podium. Ini adalah lintasan di mana aku kesulitan dan aku memulai balapan dari P14. Jika melihat ritme balapnya, aku hanya berada di posisi kelima, keenam, atau ketujuh. Itu kenapa awalnya aku bilang finish 6 besar saja sudah bagus, kata Marquez yang akhirnya finish podium seperti dikutip Jorge di Moto. Memulai balapan dari P14 memaksaku memilih ban belakang soft agar aku bisa mencoba menyalip sejak awal balapan. Ternyata taktiknya bekerja. Kami finish P3, posisi yang tak terduga, kata rider bernomor 93 itu dilansir Jorge di Moto. Sejauh ini Marc Marquez memang belum menang. Akan tetapi, perlahan dan pasti, ia terus berada di barisan depan untuk memperebutkan kemenangan.
Pembalap Gresini Racing ini sudah berkali-kali raih podium sprint maupun main race.